السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Ibrahim Jamali. Sekarang berada di jembatan Pelabuhan Bengkalis. Ya, Pelabuhan Bengkalis menuju ke Hotel Marina. Ada kegiatan membuat soal USBN SMP bagian PKI. Wah, kurang nampak. Wah, itu ini dia jembatan di Pelabuhan Bengkalis. Sebentar lagi akan merapat. Api di rokok aja ambil. Enak itu lagi ya. Cepat juga ya. Kalau di situ lama ngisap-ngisapnya. Ini air ini Pak ya? Kemungkinan lah. Iya, keran ya. Wah, udah dekat merapat. Wah, laut lepas sekali. Wah. Ya, ini dia. Wah, kulit kapal berbunyi. Kita sebentar lagi akan singgah di Pelabuhan Bengkalis ini yang begitu indah. Ya, ini kapal Roro. Jauh ke bawah. Ngeri juga lihatnya. Ya, ini dia para penumpang. Ya. Dari LPMP Provinsi Riau sekarang berada di dalam kapal Roro untuk naik ke bekas Nah, itu tali kapal sudah dicampakkan dan ditarik, tapi kok kecil betul talinya. Oh, ada yang besar. Nama makin besar, kecil, besar. Oh, talinya nampaknya tali sabut bercampur tali nilon. Ya, kapalnya merapat. Up, iya. Oh, itu ada yang hampir tumbang, yang lama. Iya, ini dia. Wah, ini banyak ban-ban karet. Ini tujuannya kalau kapal merapat akan menyentuh ban karet itu sehingga tidak mengena kepada besi, sehingga kapalnya aman, tidak bersentuhan besi dengan besi, hanya bersentuhan besi dengan karet. Karet ini merupakan ban bekas barangkali yang dimanfaatkan. Nah, ini dia. Ya, turun ke bawah. Ya. Ya, turun ke bawah. Wow, turun. Bawa Roro. Ya. Sana ya terjepit ya. Orang dari sana. Dari sana. Oh, siapa yang depan sana? Enggak bisa di sini. Enggak ada ruang. Paling depan turunnya di sana ya. Oh iya. Paling depan. Ya, di sini turunnya. Oh, wah, betul. Mobil paling depan. Tadi saya masuk. Coba saya tes. Oh. Alhamdulillah. Dari samping. Itu kan gitu caranya. Dadamu ke depan. Iya. Paling depan. Kapal Roro. Iya. Adakah tempat di sini?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas cepat turunnya. Iyalah kita paling depan ya. Iya. Harus cepatlah. Iya iya. Inilah. Akan menaiki kapal Roro, sebentar lagi akan dibuka. Wah, ini ada kapal kecil. Kapal kecil itu yang namanya Skoci itu ya. Oh iya. Ah, itu Skoci namanya. Ketika kapal karam, Skoci itu bisa dimanfaatkan untuk penyelamatan. Skoci. Nah, ini dia. Ya, sudah dibuka pintu Roro. Ya, terbuka sendiri otomatis. Nah, ini sekarang pilot Taufik akan melayangkan pesawatnya di atas pintu Roro. Apa sudah bisa? Belum, belum. Masih terjungkal itu. Oh. Masih ada lagi? Belum ada yang mengarahkan? Nanti dikasih kode. Masih jalan. Sedang Honda aja belum lewat. Orang jalan kaki aja belum. Nah, ini ada aba-aba. Isyarat. Itu bisa keluar dari Roro ini. Ya. Satu. Dua, belum. Ya. Oh, diganjal dulu. Diganja. Itu ganja yang dihalalkan. Dikasih ganja dulu. Ganjelan. Wah, sudah boleh. Pertama, siapa dulu? Allahu Akbar. Ya, keluar pertama dari Roro. Berjalan di atas air kita nih. Air pantai. Iya. Pertama turun. Iya, pertama turun dari Roro. Raden Roro Jonggrang. Ini entah keberuntungan atau kemalangan. Mudah-mudahan keberuntungan lah. Harusnya tadi kita dulu. Terakhir naik kan. Kalau mas suara dari samping berarti keberuntungan. Malaikat Rakib tekan catat di belakang. Tukang rekam yang baik-baik. Ya. Yeah. Bagaimana? Ragu? Oh, itu orangnya. Orang yang membukanya. Wah, dibuka. Oh, begitu. Makanya dipotongnya kita. Ya, kita cepat masuk. Oh, luar biasa. Ini ada musolanya. Utsman bin Affan. Oh, I am and I will. Ya, ini dia Bengkalis. Ya, aman. Nah, ini keluar dari pelabuhan Bengkalis. Oh, selamat sudah datang juga ke sini. Padahal Mas Suar yang datang. Tapi selamat yang diucapkan. Yang datang. Oke. Inilah keluar dari pelabuhan Bengkalis. Riau, Indonesia.